teman-teman muslimin rahimakumullah, sadar gak? Selalu ada sesuatu di balik sesuatu setelah sesuatu itu. Seperti ada pelangi setelah hujan, ada kebahagiaan setelah kesedihan, ada kesedihan setelah kebahagiaan, ada kematian setelah kehidupan, ada kehidupan abadi setelah kematian. Ya, seperti itulah salah satu contoh kecil perputaran roda kehidupan di dunia. Ada kalanya hari ini kita masih di atas tanah dan besok kita gak tahu apakah kita masih di atas tanah atau sudah berbaur jadi satu dengan tanah. Jadi teman-teman, maksud dibuatnya video ini hanya sekedar untuk mengingatkan kita semua bahwasanya roda kehidupan di dunia tidak sekekal roda kehidupan di akhirat. Jadi teman-teman muslimin rahimakumullah, marilah kita perbanyak amal-amal thayyib kita di dunia untuk sebagai bekal ketika kita sudah memasuki roda kehidupan abadi di akhirat.